Institut Teknologi Bandung, tapi bukan di Bandung. Udah tahu belum kalau ITB nggak cuma di Jalan Ganesha, Kota Bandung? Yap, namanya Multi Kampus. Lokasi ITB terbagi di 3 tempat, yaitu Kampus Ganesha, Kampus Jatinangor, dan Kampus Cirebon. Yuk kita bahas. Pertama, Kampus Ganesha. Ini kampus utama ITB, lokasinya di Jalan Ganesha nomor 10, Kota Bandung. Luasnya sekitar 28 hektar. Kampus ini sudah ada sejak tahun 1920 dengan nama Technische Hochschule. Kemudian ada kampus Jatinangor. Lokasinya di Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Iya, Sayang. Kampus ini yang paling luas loh di antara 3 kampus ITB lain, yaitu seluas 47 hektar. Kalau mau tahu ada fasilitas apa saja di kampus Jatinangor, bisa dicek video OSKM ITB seri ITB Vlog ya. Nah ini dia yang paling baru, kampus Cirebon. Kampus ini ada di 2 lokasi loh, yaitu di Kecamatan Watubelah dan Kecamatan Arjawinangun, Cirebon. Terus bedanya apa ya? Eits, tiga-tiganya sama-sama ITB kok. Tapi ketiga kampus ITB menawarkan program studi yang beragam. Sebagai contoh, untuk Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, program studi sarjana tersedia di 2 kampus, yaitu Kampus Ganesha dengan program studi Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, dan Teknik Lautan, lalu di Kampus Jatinangor dengan prodi TPSDA dan Rekayasa Infrastruktur Lingkungan. Jadi kalau bingung mau milih kampus yang mana, bisa disesuaikan dengan program studi apa yang ingin diambil. Dengan sistem multi kampus, semua mahasiswa juga punya kesempatan yang sama. Jadi kalau kamu berasal dari satu kampus di ITB, kamu bisa juga mengambil mata kuliah pilihan dari kampus lain yang tersedia. Kalau kalian udah pernah ke kampus mana aja nih? Listen to me now. Mau kuliah di ITB, tapi bingung. Di ITB ada fakultas dengan jurusan yang dimau nggak ya? Daripada bingung, yuk ikut aku ke ITB. Emangnya di ITB ada jurusan apa aja sih? Yang pertama ada FTTM. Siapa sih yang gak tahu sama FTTM? Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, salah satu fakultas yang paling banyak diminati di ITB. FTTM sendiri memiliki 4 pilihan jurusan, yaitu Teknik Geofisika, Teknik Metalurgi, Teknik Perminyakan, dan Teknik Pertambangan. Lanjut ke FTI, Fakultas Teknologi Industri. Fakultas yang terkenal sebagai fakultas teramis di ITB dan satu-satunya fakultas yang prodinya tersebar di semua multikampus ITB. FTI memiliki 6 pilihan jurusan, yaitu Manajemen Rekayasa Industri, Teknik Bioenergi dan Kemurgi, Teknik Fisika, Teknik Industri, Teknik Kimia, dan Teknik Pangan. FITB, Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian, fakultas yang mayoritas jurusannya belajar langsung ke lapangan. FITB memiliki 4 jurusan pilihan, yaitu Meteorologi, Oseanografi, Teknik Geodesi dan Geomatika, dan Teknik Biologi. Lanjut, FTMD. Nah, siapa sih yang gak tahu sama FTMD? Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, yang merupakan fakultas dari Presiden ketiga Republik Indonesia. Ada yang tahu? Ya, benar banget. Almarhum B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di FTMD ITB dengan jurusan teknik mesin pada tahun 1954. FTMD sendiri memiliki 3 jurusan, di antaranya yaitu teknik dirgantara, teknik material, dan teknik mesin. FTSL atau Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Tahu nggak sih kalian? FTSL merupakan fakultas paling tua di ITB. Kan I.F. Soekarno pernah berkuliah di fakultas ini loh. Keren banget nggak sih? FTSL sendiri memiliki 5 pilihan jurusan, yaitu Rekayasa Infrastruktur Lingkungan, Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Teknik Kelautan, Teknik Lingkungan, dan Teknik Sipil. Selanjutnya ada Sekolah Farmasi atau yang disingkat sebagai SF, yang dikenal juga dengan sebutan School of Female karena banyak banget wanitanya. SF sendiri memiliki 2 jurusan pilihan, yaitu Farmasi Klinik dan Komunitas, dan juga Sains dan Teknologi Farmasi. Dan untuk fakultas-fakultas selanjutnya akan aku bahas di next video. Kira-kira fakultas apa nih yang belum aku sebutin? Listen to me now. Setelah membahas 6 sekolah dan fakultas yang ada di ITB pada video sebelumnya, di video kali ini kira-kira ada sekolah atau fakultas apa aja ya? Oke, lanjut yang pertama ada STEI, Sekolah Teknologi Elektro dan Informatika. Pasti udah gak asing kan dengar namanya? Salah satu sekolah atau fakultas yang paling banyak diminati di ITB. Bahkan nih, di SBMPTN 2022, STEI meraih peringkat 1, peserta dengan nilai tertinggi di rumpun Saintek. Dan katanya sih, STEI merupakan sekolah atau fakultas dengan populasi ibu terbanyak di ITB. Kira-kira benar gak nih? STEI sendiri memiliki 6 jurusan, yaitu Sistem dan Teknologi Informasi, Teknik Biomedis, Teknik Elektro, Informatika,
Teknik Telekomunikasi, dan Teknik Tenaga Listrik. Next, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau yang biasa disingkat FMIPA. Satu-satunya di Indonesia, fakultas yang punya prodi astronomi. Wah, keren banget gak sih? FMIPA sendiri memiliki 5 jurusan, diantaranya aktuaria, astronomi, fisika, kimia, dan matematika. SAPPK atau Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan. Sekolah atau fakultas yang katanya sih mayoritas mahasiswanya suka gambar, tapi mau tetap di rumpun saintek. SAPPK sendiri cuma memiliki 2 jurusan, yaitu arsitektur dan juga perencanaan wilayah dan kota. Lanjut, SITH atau Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. SITH sendiri punya pembagian lokasi yang berbeda dengan sekolah atau fakultas lain di ITB. Jadi, untuk SITH di ITB Ganesha dikhususkan untuk SITHS atau SITH Program Sains. Dan SITH di ITB Jatinangor dikhususkan untuk SITHR atau Program Rekayasa. Berikut rincian jurusan dari SITH. Dari Program Sains atau SITHS terdapat 2 jurusan, yaitu Biologi dan Mikrobiologi. Sedangkan dari Program Rekayasa atau SITHR terdapat 4 jurusan, yaitu Rekayasa Hayati, Rekayasa Kehutanan, Rekayasa Pertanian, dan Teknologi Pasca Panen. Next, selain program studi di bidang saintek, ITB juga punya program studi di bidang sosumul. Wah, ada apa aja sih? SBM atau Sekolah Bisnis Manajemen yang punya stereotip isinya anak-anak hedon. Benar gak nih? Berbeda dengan sekolah atau fakultas yang lain, dalam 1 tahun SBM ITB terdapat 3 semester. Nah, itulah kenapa anak SBM ITB bisa lulus kuliah dalam 3 tahun. SBM sendiri punya 2 jurusan, yaitu Kewirausahaan dan Manajemen. Dan yang terakhir ada FSRD atau Fakultas Seni Rupa dan Desain. Fakultas yang katanya paling nyentrik dan fashionable. Bahkan di beberapa mata kuliah, anak-anak FSRD sering ngadain cosplay. Seru banget gak sih? FSRD sendiri memiliki 5 jurusan, yaitu desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, kriya, dan juga seni rupa. Demikian tadi jurusan-jurusan yang ada di ITB. Gimana? Udah kepikiran belum mau masuk ke jurusan yang mana? Kuliah sambil healing? Emang bisa? Bisa dong kalau kalian kuliah di ITB Jatinangor. Kalian tahu gak sih kalau ITB itu ada cabang di Jatinangor? Yuk, kelilingi ITB Jatinangor bareng aku. Nah, pertama-tama, kalian bakal disambut sama danau yang ada di dekat gerbang nih. Bagus banget kan? Lanjut, biasanya anak-anak itu suka ngumpul nih di GKU 2 sebelum kelas. Di sini kalian bisa jajan, duduk-duduk, ngerjain tugas, ngebucin juga bisa. Nah, buat kalian yang gak punya bucinan kayak aku, bisa banget buat ngasih makanan-makanan ke kucing-kucing yang ada di sini. Selanjutnya, aku mau main nih ke lantai 3 di GKU 2. Tapi karena aku jompo, jadinya aku mau naik lift aja deh. Nah, di lantai 2 dan 3 GKU itu ada kelas-kelas untuk kita belajar. Kelas-kelasnya juga sangat nyaman dan udah modern banget. Karena GKU ini itu gedung baru, guys. Dari lantai sini, kalian bisa lihat tenangannya tadi loh. Nah, sekarang aku mau pindah nih ke belakang gedung GKU 1. Oh iya, karena ITB Jatinangor itu ada hutan, jadi kita suka nemu binatang-binatang yang aneh gitu loh. Makanya udah gak heran kalau anak-anak di sini biasa ngeliat ular dan binatang-binatang unik lainnya. Nah, di sini juga banyak kucing loh, sama kayak di Ganesha, gemes-gemes semua kan? Nah, kalau ini itu gerbang lainnya yang bersampingan dengan Unpad. Lanjut, sekarang kita ada di amphitheater. Amphitheater ini adalah tempat untuk anak-anak kumpul, biasanya untuk ngumpul himpunan, unit, dan lain-lain. Nah, ini aku ketemu Meng lagi, tapi dia malu-malu banget. Nah, sekarang itu kita lagi ada di tempat olahraga buat anak-anak di Jatinangor. Kita lari dikit kali ya, biar sehat. Nah, terakhir, sekarang kita lagi ada di asrama ITB Jatinangor yang ada di dalam lingkungan ITB-nya. Nah, buat kalian yang mau healing tapi bingung kemana, ke ITB Jatinangor Salbi kali ya. Ciri-ciri maba tuh gimana, Pak? Cakep-cakep dong. Mau nanya dong Pak, biasanya anak-anak ITB kalau kesini foto-foto di mana itu? Biasanya sih yang Bapak tahu di kolam Intel, kedua di Plaza Widya, ketiga di gerbang depan, keempatnya di Tugu Teman. Karena udah tahu spot-spot kerennya, langsung aja kita coba foto kali ya. Nah, ini hasil foto-foto kita buat inspirasi kalian.
Tips maba biar gak nyasar di isekai. Tepatnya Institut Teknologi Bandung. Ini dia gerbang utama ITB. Sebelum masuk, kalian harus scan peduli lindungi biar bisa berubah jadi anime dulu ya guys. Kalau kalian jalan dan udah melihat kucing, artinya kalian sudah memasuki kawasan Institut Teknologi Bandung. Kalau kalian sudah bertemu dengan Madam Eva, artinya kalian sudah berada di lapangan cinta. Kalian tidak perlu khawatir kalau kalian sudah melihat laptek kembar cantik ini. Nah, nanti kalian bisa ke kanan untuk GKUT dan ke kiri untuk GKUB. Nah, ini dia gedung perkuliahan yang sering digunakan untuk tahap persiapan bersama. Gimana? Kalian mau lihat ITB bagian mana lagi nih? Alia stres banget. Halo Kak, boleh kenalin dulu namanya siapa dari fakultas apa? Nama aku Rezan dari Fakultas FITB. Nama aku Zara dari SAPPK. Nama aku Alia, aku dari Fakultas SBM ITB. Nama aku Moira dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Kalau boleh tahu, tadi habis UTS apa nih? Tadi habis UTS Fisika. Tadi aku habis UTS Fisika. Aku hari ini habis UTS Matbis, Matematika Bisnis. Kalau boleh tahu, nyiapin belajar untuk UTS, tidurnya berapa jam tuh? Cuma tidur 3 jam ya. Aku tidur jam 10, jam 11, soalnya udah pasrah jadi tidur langsung aja gitu. Kalau tadi malam sih tidur jam 2 atau setengah 3. 5 jam cukup sih. Kalau boleh tahu, rate UTS tadi dari 1 sampai 10 berapa? 8,75. Kenapa soalnya tuh? Soalnya susah. Berarti 10 susah? Iya. 8,5. Susahnya 10 sih. Kelas hari ini mungkin 8,5. 8. Terakhir nih, kesan pesan kamu selama 3 bulan jadi maba TPB ITB gimana? Aku sih tetap jalanin aja sih, gimana pun mau kelihatannya jelek atau jelek bagus. 3 bulan ini seru, ketemu banyak temen, kenalan banyak temen dan chaos lah ya. Harus banyak belajar ya. Jangan nongkrong terus. Apa ya? Oh, Tuhan ngasih kamu kebahagiaan, tapi kamu malah milih masuk ITB. Alia stres banget. Ya, tipi-tipi lah. Kayaknya seukuran sepatu. Kalian banyak cowok-cowok ganteng. Halo. Halo. Kamu dari fakultas mana nih? Dari FTI dong. Aku dari FTI. Aku dari FTI. Kamu dari angkatan ya? Dari angkatan. Wah, berarti baru lulus ITB ya? Iya. Kalau boleh tahu, selama di ITB ini kamu seneng gak sih? Asik gak? Atau gak suka gitu? Asik lah, banyak teman, banyak cowok-cowok yang ketemu. Seneng lah, banyak ketemunya. Ya, tipik-tipik lah, ada yang ada yang ada yang ada. Kalau boleh tahu, bunganya tuh apa? Selalu di kuliahnya aja sih, kayak ujian yang susah, dosen suka nunjuk-nunjuk. Tapi pernah kena dosen dosen? Udah sering banget sih, lagi nih, akhir-akhir gitu. Jadi, saya jawab apa? Gue bisa. Gue bisa. Belajarnya sih, karena materinya berat banget. Tapi, udah lumayan bisa adaptasi lah ya? Bisa lah. Oke. Okay. Makasih. Siap. Oke, makasih waktunya. Thank you. Hah, ITB punya terowongan bawah tanah. Kira-kira tembus sampai mana ya? Hai guys, hari ini gue mau ngajakin kalian buat jalan-jalan di terowongan bawah tanahnya ITB. Ikut yuk. Nah, ini dia terowongannya. FYI, terowongan itu baru beres direnovasi loh. Nah, kalau kita jalan sampai ujung terowongan, kita bakal ketemu sama kantin Saraga. Nah, ini dia kantinnya. Ini banyak banget sih kantinnya dan kalian bisa pilih menu di sini yang kalian suka. Ada seblak, batagor, dan juga masih banyak lainnya. Nah, kalau kalian jalan terus ke depan, nanti kalian bakal ketemu sama Saraga. Ada lapangan basket, lapangan sepak bola, trek lari, lapangan tenis, dan lain-lain. Terus, kalau kalian masih jalan lagi ke depan, nanti kalian bakal nemuin tangga yang tinggi banget ini. Nah, kalian bisa tebak gak kira-kira tangga tinggi ini bisa tembus kemana? Tangga ini bisa tembus ke Tangfest. Kira-kira Tangfest itu apa ya?